Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kita akan melaksanakan proses pembelajaran secara dalam talian dan kita ada berbagai alternatif untuk kita gunakan e-pembelajaran. Untuk peringkat kita di Politeknik, kita mempunyai beberapa platform untuk menyimpan apa yang kita ajar ataupun kita nak share dengan kita punya student. Antaranya kita ada CDOS, kita ada Microsoft Teams, kita ada Classroom. Kita akan ada kursus oleh rakan-rakan daripada JMSK akan bagi kursus berkaitan dengan Microsoft Teams. Untuk itu, saya cuba bincangkan berkaitan dengan Google Classroom. Nanti bila ada kursus berkaitan dengan Microsoft Teams, kita cuba compare yang mana yang terbaik kita akan pilih untuk kita punya PNP dan juga untuk rekod. Okay. So, untuk Google Classroom, saya rasa semua antara kita dah boleh buka ataupun boleh cari di mana nak dapatkan Google Classroom, dia punya buttonnya kat mana. Tujuan kita belajar Google Classroom ni adalah yang pertama sekali apa yang ada pada Google Classroom adalah untuk kita selaraskan perkongsian fail antara kita sebagai pensyarah dengan pelajar. Itu adalah antara sebab kita guna Google Classroom. Sama juga dengan platform yang lain tapi ini antaranya lah. So dalam Google Classroom ni dia menggabungkan Google Drive, Gmail dan juga Google Calendar. Itu kalau kita sampai ke peringkat yang kita boleh gunakan semua perkara yang ada berkaitan dengan Google lah. Even Google Meet pun kita boleh kaitkan sekali. Dan untuk Google Classroom, kita boleh jemput pelajar kita sama ada kita bagi kod ataupun kita jemput secara automatik. Maksudnya automatik, institusi akan bagi dia punya senarai nama pelajar dan kita boleh jemput mereka. Itu kalau kita pakai ada satu lagi software. Bukan software lah, ada satu lagi link dalam Google. Okay. So apa yang ada dalam Google Classroom ni, macam saya kata tadi, dia akan link kepada Google Drive. So bila kita cipta, kalau saya pusing mouse ni, kalau kita cipta setiap-tiap kelas kita, kalau kita ciptakan setiap kelas kita, dalam Google Drive akan ada setiap-tiap folder. Setiap tiga ni dia akan ada masing-masing folder dia. Yang di bawahnya nanti akan ada maklumat-maklumat yang kita masukkan. Jadi kita buat berbagai kelas, maka kita akan ada folder-folder kelas tersebut. Okay, untuk hari ni, saya perkenalkan dulu apa benda yang ada. Yang pertama sekali adalah ini adalah kelas dia. Tapi sebelum tu macam mana kita nak buat kelas adalah dengan kita klik button create or join a class. Saya tak pasti sama ada kamera akan tutup ruangan ni. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan buka dalam Google Classroom, dia akan ada satu tanda palang tu. Just create and join class. So kita cuba buat. Okay. Tapi sebelum tu saya tunjuk dulu yang ini adalah kalau kita buat grading nanti, kita buat quiz, kita buat tugasan semua, kita buat kaedah pemarkahan menggunakan Google Drive, ada menggunakan Google Classroom, kita akan dapat report dalam bentuk spreadsheet. Kalau di sini kita guna istilah master sheet. Kemudian yang saya kata tadi folder di Google Drive ni, kita klik sini. Apa sahaja yang kita simpan dalam ataupun dalam kelas kita ni di bawah fail ini. Okay, tiap-tiap satu ni lah. Okay. So sekarang kita cuba create ataupun kita create kelas. Okay, ini join kelas, create kelas. So kita create kelas. So just tick ni saja. Continue. Sebab kita tak pakai G Suite eh. Jadi kita tick je. Okay, kelas kita namakan kelas ikut jadual kita. Contohnya macam saya buat kat sini, katalah saya mengajar ODE saya dah buat dah. Saya tak ingat kelas yang jadual saya, jadi saya letak DKA 1 sebagai contoh. Kita masukkan sesi, terpulang kaedah filing. Ini kaedah yang
yang saya buat untuk file saya sesi Jun 2020. Kemudian section follow section dalam jadual S1 katakan. Subjek DBS 10012. Engineering Science bilik. Kalau kita kata kena kelas, saya letak tarikh sekali ya. Katalah Selasa, saya kena daripada saya mengajar daripada pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Di mana katalah makmal sign A dan Kamis pukul 3 hingga pukul 4 di mana 4 petang di mana di BK 25 ya contoh. So kita create. So kita berjaya create satu kelas kita. Okay, so kita boleh create satu kelas kita. Okay, sebelum tu saya keluar balik ke kelas. Okay, kita keluar balik. Ini yang baru kita create. Ini yang baru kita create tadi. Kelebihan yang ada dalam classroom, kita boleh pindahkan kedudukan mana kita nak susun. Okay, mana kita nak susun. Sedap mata memandang lah. Okay, kita pergi kepada kelas DKA 1A. So, apa yang ada di sini adalah beberapa arahan-arahan yang membantu kita untuk menguruskan Google Classroom. Yang pertama adalah stream. Stream ni dia akan keluar paparan macam ni lah. Nanti apa sahaja aktiviti yang kita buat dalam Google Classroom, dia akan keluar dekat sini. Kemudian kita ada classwork. Classwork ni maksudnya semua bahan-bahan kita duduk dalam ni. Bahan-bahan PMP kita, macam kita kata FRP lah. Dia punya partition yang kita akan buat dalam ni. Kemudian kita ada people. People ni adalah sama ada kita, tim-tim pensyarah DBS 10012 ataupun individu terpulang. Student adalah student yang kita jemput dari kelas DKA 1A sebab kita buat DKA 1A. Okay, kemudian grade. Ni yang grade nanti yang saya cerita tadi lah. Yang nak menghasilkan spreadsheet dan sebagainya. Okay, sekarang kita pergi kepada classwork. Okay, kita pergi pada classwork. Dalam classwork, dia ada create, dia ada Google Calendar, dia ada Google class drive folder. Ya, maksudnya di bawah DKA 1A, dia ada satu folder khas untuk dia. Dan macam mana kita nak cipta topik? Macam mana kita nak buat kita punya sub folder kita adalah dengan mencipta topik. Okay, sebagai contoh yang pertama topik yang pertama katalah saya kata chapter 1 and okay. Lagi saya buat lagi chapter create topik chapter 2 and create lagi topik katalah saya buat introduction add. Okay, satu lagi saya nak buat profil pelajar, profil khas. Maksudnya saya nak ada pengkalan data pelajar saya, saya nak ada nombor pendaftaran, saya nak ada nama, saya nak ada contact number, saya nak ada alamat. Kalau saya nak alamat, saya nak ada email dia orang, saya nak ada username dia orang. Kita boleh buat benda ni. Sebab nanti disebabkan Google kita tak link dengan pengkalan data dalam SPMP dan sebagainya, maka kita perlu buat satu pengkalan data kita untuk kita kenal. Nanti pelajar akan guna Gmail dan juga dia punya user Gmail. Jadi kita akan link dengan nombor pendaftaran dan juga nama sebenarnya. Kita akan cantumkan, itu ada cara yang nanti saya akan ajar. Jadi kita akan dapat nama pelajar tersebut, nombor pendaftaran pelajar tersebut, kelas dia di mana, sectionnya di mana, campur apa Gmail dia, campur apa usernya. Jadi bila dia hantar tugasan, dia hantar quiz ataupun apa-apa ataupun dia sahkan kehadiran, kita tahu siapa orang tu bila kita hanya dapat Gmail dia. Okay. So, saya masuk profil pelajar, student, profile, student profile, add.
Okay. So sekarang benda ni tak tersusun kan? Asyik nampak kacak kan? So apa yang kita buat? Kita boleh susun introduction, student profile, ke cantik dekat atas. Saya nak chapter 1 di atas. Okay. Ini contoh dia lah. Okay. Cukup dulu untuk part ini. Nanti kita sambung macam mana kita nak tambah bahan-bahan di bawah student profile, introduction, chapter dan chapter 1, chapter 2 dan seterusnya lah. Okay, jumpa pada video yang seterusnya.